Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan hari ini hari yang sangat best, hari Jumaat . Dan abang buat hari ini nak share satu benda lah yang sebenarnya saya nak bagi tahu diri saya sendiri, alright. Sebenarnya musuh kita yang utama adalah diri kita sendiri. Ya, musuh kita yang utama tu syaitan. Tapi musuh yang kita tak perasan adalah diri kita sendiri. Kita adalah musuh kita sendiri. Seseorang yang berjaya, kalau kita tengok, dia berjaya mengalahkan diri dia sendiri. Maksudnya, dia mengalahkan nafsu-nafsu yang negatif, nafsu-nafsu yang sebenarnya menjatuhkan kita. Kalau kita boleh mengawal diri kita daripada nafsu-nafsu ni, maka kita pastinya akan menjadi orang-orang yang berjaya. Itu yang Abang Abu nak just like share pada hari ini, iaitu kita fight. Kita fight kita sendiri. Kita fight nafsu kita. Kita fight benda-benda yang sebenarnya kita nak lakukan yang sebenarnya tidak baik. Jadi kalau itu kita berjaya kontrol, kalau itu kita berjaya matikan, kalahkan, maka kita akan jadi orang-orang yang berjaya. Jadi pastikan diri kita ni sentiasa, alright, mengalahkan nafsu-nafsu ni. Sebab itulah bulan Ramadan ni adalah bulan yang luar biasa, kerana kita melatih diri kita dengan bersungguh-sungguh untuk menjadikan dia sebagai satu benda yang akan kekal sekurang-kurangnya hingga Ramadan yang lagi satu. InsyaAllah. Jadi itu sajalah yang Abang-Abang nak kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan Allah reda segala amalan kita, segala perbuatan kita. Mudah-mudahan segala perbuatan kita akan membawa kita untuk mencapai kejayaan yang kita idam-idamkan, iaitu mendapat syurga Allah Ta'ala. Itu sajalah. Seperti mana saya mendoakan anda, jangan lupa untuk doakan Abang Abu juga. Baik, itu saja daripada Abang Abu. Best, best, best. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.